ada manfa'a fi ulumi fi dari wa idza ra'a muta'ammi yaqbu 'ala sya'awati muttabi'an hawahu mu'amila atau mu'amala. Wa idza ra'a, maka apabila melihat ia seorang guru, muta'aliman, melihat seorang guru akan muridnya, orang yang belajar, muridnya nih. Dia lihat muridnya yakbu ala syahwati, gemar atas sahwat-sahwat. Ya. Umpama muridnya udah gede masih main layangan aja. Gemar sama sahwat bukan tuh? Sahwat itu. Udah gede masih main layangan aja. Ya. Kecuali kita masih kecil. Saya juga dulu main layangan, tapi masih SD. Ya, masih SD main layangan. Kenapa ya, dunia kecil itu ya, kecil main layangan. Masih SD. Udah SMP, alhamdulillah nggak pernah main dah. Di rumah aja ngaji. Ngaji sekolah, enggak pernah keluar. Buru-buru main layangan. Nongkrong-nongkrong ya sama orang, alhamdulillah. Enggak pernah main. Buru-buru mau main layangan, agak. Udah SMP. Allah gerakin begitu. Jadi apabila melihat ia seorang guru, ini guru yang baik begitu menasihatkan muridnya. Melihat orang yang belajar, muridnya ya, yakbu, dia gemar, ala syahwati atas syahwat, muttabian, ya, al-kadana mengikuti syahwatnya, hawahu, mengikuti hawa nafsunya, boleh mu'amalah, ya, al-kadana bermu'amalah, ya, mu'amilan, dia melakukan, mutakabilan aidan, lagi tamak, ya, sangat ingin dia, rakus, ya. Tamak ala raumi dunia, atas menuntut dunia, serakah banget sama dunia. Min ghairi min ajin mubain fa'ila, dari tanpa, dari bukan jalan yang mubah. Bukan jalan yang mubah fa'ila, ala keadaannya orang yang lemah akalnya, yang salah. Atau fa'ilatnya orang yang salah. Lemah akalnya atau salah. Orang kalau salah kan berarti lemah akalnya. Ya, tapi enggak semua orang salah, lemah akal enggak. Nanti ketika dia itu bodoh gitu ya, bodoh, enggak tahu mulu. Ya. Kalau salah manusiawi ini ya. Ini kalau salah melulu gitu, mesti lemah. Awqad ta'ata ilma fardin kifayatin, ilma fardi kifayatin, atau dia melakukan, artinya dia belajar ilmu fardu kifayah min qabli fardil aini ilman wabtala, dari sebelum fardu ain. Hal kadarnya mengetahui dan itu adalah merupakan ujian. Falaqad tabayyana min qara'ini alihi qasdun li ghairi la'i fi tagalgala. Maka sungguh benar-benar nyatalah daripada ya karina-karina keadaannya itu, tanda-tanda keadaannya, indikasi daripada keadaan itu oleh satu maksud bagi selain Allah Ta'ala. Berarti itu dia adalah maksud tujuannya bukan karena Allah. Gitu. Tuh, siapa? Tuh yang ngaji, yang ngikutin nafsu. Udah gede tapi masih main. Ini itu. Berarti dia ngaji bukan karena Allah. Li ghairillah. Tapi karena gurunya ngajarin yang manfaat, tetap diajarin.
Kalau enggak manfaat suruh pulang, dah pulang, 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 pulang. Tagol-gola masuk, iya. Atau main HP mulu, main laptop mulu, nonton ini mulu, iya. Berarti kamu bukan karena Allah. Kamu turutin nafsu terus. Nah kalau yang ngaji benar untuk mengusahakan, nah itu dia karena Allah. Ya. Diam-diam lagi di pojokan, ngapain. Gitu. Nanti bukan karena Allah itu. Kalau yang karena Allah, lurus dia. Kalau yang karena Allah, istiqomah. Dan guru tahu itu. Allah kasih tahu firasat ini bagus dia, bagus, bagus. Lurus dia, nyambung hatinya. Dan insya Allah guru juga guru yang ya yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan. Tahu yang tadi ini bocah ini anak ini tadinya muter-muter mulu sekarang udah berubah. Itu juga dirasa itu. Makanya kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min, takutlah olehmu akan firasat mu'min. Mu'min yang mana? Ya itu yang begitu. Guru yang sudah diberikan oleh Allah sesuatu. Ya. Dalam tasawuf namanya ya ilmu laduni. Tapi ilmu laduni ya setelah dia mengamalkan sesuatu. Amalkan ilmunya. Jadi usahakan kita karena Allah. Tandanya kita karena Allah itu. Enggak yang lain. Nanti kalau kamu ada yang lain berarti kamu bukan karena Allah. Ya. Begitu pula yang ngajar pun sama. Udah ngajar ngaji jadi ustaz, jadi ustazah tapi masih dunia mulu berarti dia bukan karena Allah. Kita kalau begitu kita bukan karena Allah. Kita enggak tunjuk orang dan diri kita aja deh. Kita bukan karena Allah kalau begitu berarti kalau kita masih bergelimang dunia saja. Kita berarti bukan karena Allah. Kalau kita masih bergelimang dunia, berselimutkan dunia, berjaketkan dunia, berbaju dunia. Kita tunjuk diri kita aja dah, biar kita bisa berhindar dari itu. Apa perlu nasihat ini ditambahkan dengan musibah? Janganlah ya. Janganlah ya. Memang kadang orang itu enggak cukup dengan Al-Qur'an, dengan nasihat Al-Qur'an, nasihat hadis saja. Kadang diberi juga nasihat musibah. Kalau bisa jangan ya. Cukup kita diberikan nasihat oleh guru, cukuplah itu aja nah. Langsung kembali lagi. Jangan sampai Allah gebuk dulu pakai musibah baru dah. Jatuh dari atas ke bawah, plok, baru sadar. Jangan. Yeah. Habis sakit baru sadar. Baru enggak mau lagi dah. Yeah. Orang banyak ngerokok, ngerokok kan ada tiga pendapat ya. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Taruh dah tengah-tengah dah yang mengatakan makruh dah. Ya, makruh kan berarti kan termasuk yang dilarang juga ya. Ya artinya makruh itu ya ya memang kagak dosa, tapi ada hadiah pahala ketika ditinggalin gitu ya. Ketika udah sakit baru berhenti dia. Banyak yang begitu. Seperti Syekh Muhammad Al-Mutawalli.
seorang ahli tafsir, masya Allah, masya Allah. Beliau pun begitu, ketika udah ngerokok ya, jadi sama temannya, dia bersama temannya, temannya berdoa di depan Ka'bah, didengar oleh beliau supaya berhenti ngerokok. Enggak lama dari itu dia sakit, beliau sakit, sakit ya, sakit paru-paru. Akhirnya berhenti ngerokok. Setelah berhenti ngerokok, enggak demen ngerokok lagi. Di situ beliau sadar. Ya Allah, sekian tahun aku buang-buang waktu saya untuk itu. Kata dia begitu. Kata beliau begitu. Subhanallah. Masya Allah itu. Itu. Wali min awliyaillah. Saya kalau mendengar beliau bicara, masya Allah, itu masuk ke dalam hati. Iya. Itu, jadi jangan sampai kita dikasih nasihatnya itu sampai kasih musibah baru sadar. Jangan. Jadi cukup Al-Quran, hadis yang dibawakan oleh guru, ya, atau dari mana itu membuat kita sadar. Cukup itu. Ini biar kita apa, ngaji kita benar-benar lillahi ta'ala. Jadi untuk mengetahui baik ngajiin yang muridnya ataupun gurunya ya, ketika dia bergelimang dengan dunia, berselimutkan dunia, berjaketkan dunia, berarti dia bukan karena Allah. Nah, kalau dia udah lurus istiqamah, ya dia adalah karena Allah. Berarti dia itu ikhlas dan mudah-mudahan sampai kepada sidik. Nah, sidik, ikhlas itu lebih tinggi sidik ya. Sidik. Sidik itu omongan dengan perbuatan sama. Ya. Orang sholat ya, orang sholat itu ikhlas bisa. Itu sholat karena Allah, ya insyaallah karena Allah saya. Ya kita bisa itu insyaallah. Karena Allah, insya Allah bisa itu ya, ikhlas. Tapi kalau sidik belum tentu. Allahu Akbar, Allahumma inni wajjahtu. Kita mengatakan itu, tapi hati kita kemana-mana. Allahu Akbar, insya Allah ini. Tapi ketika kita mengatakan inni wajjahtu, sesungguhnya aku, iya, iya, aku hadapkan ini wajah tu wajhiya wajahku kepada Allah. Ketika itu kita, hati kita enggak hadap kepada Allah, berpaling kepada yang lain. Kita baca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati kita enggak ke sana, enggak ke Allah. Ingatnya siapa? Ingatnya apa? Yang lain-lain. Mulut mah ngomong, hati mah kemana tahu. Berarti apa? Enggak sidik kita. Jadi sidik itu susah. Tapi tidak mustahil. Mau berusaha sesungguh-sungguhnya. Dari sekarang. Jangan nanti-nanti. Lama zakara fil baiti sabiqi insyana ta'limi man yata'allamu li ghairi wajihi ta'ala wa sawabil akhirati wa kana al-qasdul mazkuru khafiyan la yattari'u alaihi al-muallimu iz mahaluhu al-qalbu wa lahu alamatun tadulu alaihi zakaraha tadulu alaihi zikruha faqala fa iza ra'a ila akhiri. Lama tatkala Zakara menyebutkan oleh Musani fil baiti sabiqi, pada bait yang lalu, isyana maksiat ta'limi mengajarkan man orang ya ta'alamu yang belajar, yang ngaji li ghairi wajhillahi ta'ala, bagi selain wajah Allah ta'ala,
selain ridha Allah Ta'ala, dia enggak cari ridha Allah Ta'ala, wa sawabil akhirati dan pahala akhirat. Maksiat tuh. Jadi gurunya maksiat, ngajarin orang yang bukan karena Allah. Mana yang bukan karena Allah tadi tuh? Dia ya bermain dunia, dia mengikuti syahwat tuh di dunia. Ya, mengikuti syahwat. Udah gede masih main layangan, ya syahwat. Udah gede masih ya main HP yang kagak benar, masih ya main laptop yang kagak benar. Ya. Emang ada yang benar? Ada. HP buat yang benar ada, itu kan bergantung kita. Laptop buat yang benar ya, bergantung kita. Itu ketika dia melakukan itu berarti dia tadi katakan di sini itu dia niatnya bukan karena Allah. Ya, niatnya masih bercampur dunia. Wa kana al-qasdul mazkuru dan adalah maksud yang disebutkan itu khafiyan, tersembunyi, samar. La yattali'u 'ala al-mu'allimu. Tidak dapat melihat atasnya oleh orang yang ngajarin, oleh gurunya. Izma'aluhul qalbu, karena tempatnya itu hati. Walahu alamatun, namun ya dan baginya ada tanda-tanda. Yadullu ya, tadullu alaihi, yang menunjuki ya tanda-tanda itu atasnya. Ya. Zakaroha gitu ya. Zakaroha, maka ia sebutkan akan dia. Baginya ada tanda-tanda yang menunjuki atasnya. Ya. Maka ia sebutkan tanda-tanda itu. Faqala, lalu ia berkata, fa'iza ro'a. Ya. Itu tanda-tandanya tadi itu. Jadi tanda-tandanya apa? Itu. Fa'iza ro'a muta'aliman yakbu ala sya'awati. Ini tanda bahwasanya si murid itu bukan karena Allah. Ya, dia gemar atas melakukan syahwat, mengikuti syahwatnya gemar dia. Muttabi'an hawa'u. Ya, mengikuti hawanya, mau ini, mau itu, dilarang sama gurunya, dilarang sama agama. Masih diikutin aja. Namanya tuh muridnya ya bukan karena Allah. Itu tanda-tandanya. Jadi kalau ngelihat hati enggak bisa, susah. Karena tersembunyi, tapi kita bisa lihat tanda-tandanya. Ini ulama yang mengatakan ini. Ya, kita jangan tunjuk orang, kita diri kita sendiri dah. Kita begini nih. Aduh ya Allah, maafin saya ya Allah. Tuntun saya ya Allah, bimbing saya ya Allah. Ikutin. Tuh insya Allah kamu amalkan dia usama zikir pagi sore dengan penuh ketekunan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping tarekah, insya Allah dapat bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin, seyakin-yakinnya insya Allah. Tapi kalau ada orang maksiat, tanya dia, ente enggak zikir ya? Iya. Jawabannya iya insya Allah. Tapi kalau dia zikir, insya Allah dapat bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia baca terus. Dengan memahami, mentadaburkan maknanya. Begitu ya, betul ya, begitu ya. Jadi kalau dibaca, insya Allah dibimbing. Allah bimbing, dibimbing insya Allah. Jadi pengen berbuat maksiat, enggak jadi. Diapain, dimalesin, diapain, digantukin. Diapain, dilupain. Dibimbing. Jadi kalimat-kalimat zikrullah itu mempunyai kehebatan masing-masing. Asma-asma Allah.
Ya, kalau kita baca fadilahnya kan masya Allah. Tapi jangan lihat itunya dah. Lihat Allahnya. Apa? Patuhnya kepada Allah. Itu yang lebih tajam. Khidmatnya kamu kepada Allah, itu yang lebih tajam. Kalau hadiah sudah pasti dikasih, gitu ya. Hadiah sudah pasti dikasih. Pasti dikasih. Bahkan kalau kita mau hadiah, mulut bisa dipecat. Ya kayak orang kerja ngomongin gaji mulu dah. Belum kerja tuh ngomongin gaji. Anak-anak, ya, kita enggak usah. Yang lain aja. Gitu. Kerjain, kerjain. Ada seseorang tampangnya kalem, bagus banget. Kemudian dia melakukan kemaksiatan. Saya tanya, ente enggak lakukan zikir pagi sore ya? Iya, enggak. Pantes. Itu saya alhamdulillah meyakinkan itu. Saking yakinnya saya. Bahwa kita melakukan baca itu zikir pagi sore. InsyaAllah dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah nanti kalau kita lakukan terus. Allah lindungi dari penyakit pikun insyaAllah. Jadi dijaga sama Allah. Belajarnya juga insyaAllah. Tapi biar ikhlas zikirnya. Jangan ya. Ya ada orang yang mulia aja baru kita baca. Ya, jangan. Jadi zikirnya itu lillahi ta'ala. Ya. Jangan. Kalau kamu zikir kayak begitu enggak manfaat. Allah benci. Allah benci yang kayak begitu. Dan pahalanya bukan dari Allah, dari orang itu. Dari orang itu. Dan dari Allah enggak dapat. Jadi manfaatnya enggak ada yang begitu. Jadi usahakan supaya ikhlas. Ikhlas. Nah tadi, ikhlas tadi itu begitu ya. Orang ikhlas. Nah kamu bisa menilai di antara kita siapa yang betul-betul. Atau dulu dia emang begitu, sekarang udah kagak. Itu bisa rasakan itu. Ya, begitu ya. Enggak pakai dikata lagi, gua udah tobat. Enggak, orang udah tahu sendiri. Benar. Dia udah benar. Begitu ya. Nah, kita berlomba-lomba. Ya, untuk memperbaiki diri kita. Yakni menghendaki ya fa iza ra'al muallimu muta'alliman, maka apabila melihat oleh seorang yang ngajar akan orang yang belajar, guru ngelihat muridnya, yakbu dia gemar ala syahwati atas syahwat ayyargumu fi, dia gemar pada syahwatnya, hal kauni muttabian hawa'u fi muamalatihi, hal keadaan yang ngikutin akan hawa nafsunya pada muamalahnya, dia ikutin nafsunya terus. Wa ala kauni mutakaliban aidon ala tahsini dunya, dan ya hal keadaannya itu ya dia tamak rakus juga ya atas menghasilkan dunia, dunia terus yang dikejar dicari ya dunia terus, ai syadidil hirsi ya, ai syadidal hirsi ya, syadidal hirsi sangat serakah, syadidal hirsi mutakaliban tu, syadidal hirsi sangat sakus ala zalika atas demikian itu dunia, min ghairi ya, sahwat dunia ya. Min ghairi mubain, min ghairi min hajin mubain, dari tanpa jalan yang dibolehkan, etorikin syariin, jalan syariat ya. Kalau di jalan syariat dibolehin ya enggak apa-apa, tapi kalau ada kelebihan ya jangan. Makanya kita kalau punya duit, niatin duit kita ini titipan Allah. Ya titipan Allah. Allah cuma titipin doang di sini. Di kantong saya cuma titipin doang. Enggak ada duit apa-apa. Jadi ketika ada orang mau minta, ya kayak
kita bisa beri karena titipan. Dan pesan yang nitip itu untuk sedekah. Wa hal kauni'i fa'ilan, dan hal keadaannya fa'ilan ai dha'ifar ra'yi, lemah akal, lemah pendapatnya, wa muhti'ahu, dan salahnya, lemah akal. Fa'ilan maknanya bisa lemah akal dan orang yang tersalah, salah melulu kan lemah. Kama fi syar'i, sebagaimana pada penjelasannya. Wa kama yu'khadhu, dan sebagaimana diambil min ibaratis si'ah, daripada ibarat si'ah, muhtaru si'ah. Au ra'au, atau ia melihat dia, ya, guru melihat muridnya, kata'ato, ya, melihat orang yang belajar, sungguh dia telah melakukan. Wa tanawala, dan telah memperoleh tahsila ilmi fardil kifayati, menghasilkan ilmu fardu kifayah, min qabli ta'atihi, daripada sebelum melakukannya. Wa tanawulihi, dan memperolehnya fardul ain, akan fardu ain, ilman, ilmu, wa amalan, dan amal. Ini juga kayak begini juga, ya, enggak benar itu, ya. Jadi ilmu fardu kifayah dulu yang dicari, fardu ainnya enggak. Jadi fardu ain dulu baru fardu kifayah. Fata faqad tabayyana, maka sungguh telah nyata lahu baginya ina izin ketika itu min azil umri, dari penuh perkara annahu, bahwasanya qasada, dia bermaksud bi ta'alumi, dengan belajarnya, ghaira wajhillahi ta'ala, bukan karena wajah Allah ta'ala, wa ghaira sawabil akhirati, dan bukan pahala Allah ta'ala. Iya. Jadi bukan karena Allah yang kayak begitu. Walhasilu, kesimpulannya, idza wujida, apabila didapati, indal muta'alimi, di sisi seorang yang belajar, wahidun, ya, satu min hazil alamati, daripada ini tanda, itu tandanya tuh, ya, tandanya begitu, apa, gemar terhadap syahwat, mengikuti hawa nafsu, diikutin hawa nafsunya. Ya, kita paham, kita nih, ya Allah, gue begini nafsu nih, kita sadar, astagfirullahaladzim, bagi sampai diomelin sama orang tua nafsu, ditegur sama guru, itu kita telah melakukan nafsu. Nah, kita buru-buru balik, ya, buru-buru balik umpama begitu, ya, ya, buru-buru balik, namanya Allah masih sayang sama kita, ya. Jangan kita udah nyemplung masih terus aja di kita jalan, jangan, namanya bunuh diri. Kalau kita didapat nasihat, kita diberikan nasihat, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah masih sayang sama kita. Ya, ada orang umpama nih, selalu dunia terus, ya, kemudian duitnya hilang, diambil orang. Itu sesungguhnya Allah sayang sama dia, diingetin. Ya, pas sudah duitnya hilang, diambil orang, ditipu, baru pengen ngaji, baru pengen sholat jamaah, baru pengen ya, ke masjid. Emang Allah pengen itu. Fa huwa amaratun, maka itu tanda, ala anna qasdahu, atas bahwa maksudnya itu, bi ta'alumihi, dengan belajarnya, ghaira wajhillahi ta'ala, bukan wajah Allah ta'ala. Wa iya, dan dia itu, ayyakuna mukibban ala syahwati, bahwasannya dia itu, ya, mukiban ala syahwati, dia itu jatuh atas syahwat-syahwatnya, maksudnya dia memperturuti hawa nafsu. Mukibannya jatuh, tersungkur muka duluan, kalau bahasa kita apa, nyungsep, nyungsep, ya. Jadi ngikutin hawa nafsunya sampai nyungsep itu. Apa nyungsep, nyungsep, diikutin hawa nafsunya sampai nyungsep, nyungsep. Orang kalau nyungsep cakap juga, nyungsep jatuh. Apa jontor ininya? Ente jatuh nyungsep, ini nyungsep. Jangan sampai begitu, ya. Jangan. Ya. Maka tadi saya katakan, ya, jangan sampai kita, ya, ya, sadarnya itu sampai diberikan musibah, jangan sampai. Cukup nasihat dari Al-Quran, Al-Hadis yang disampaikan oleh guru atau ulama atau orang tua,
cukup sampai situ aja. Kita udah sadar duluan. Ya, jangan sampai dikasih musibah dulu baru sadar, jangan. Udah parah baru sadar. Baru nyesel. Ya mau nyesel belakangan semua ya, kalau depan orang benar semua depan. Begitu. Dari sekarang. Ya. Jangan diperturutin. Kita kalau turutin nafsu, syahwat nafsu diperturutin, ya udah begitu terus. Ya. Tapi kalau kita enggak ikutin, nanti dia akan berubah. Nafsunya dirubah. Yang tadinya amarah, bisu, rubah dikit-dikit, lawama, rubah dikit-dikit menjadi mutmainah. Rubah. Tekan, lawan. Makanya ada istilah apa? Ya, mujahadatun nafs. Melawan nafsu. Itu begitu, lawan. Pengen ini aja lawan. Gitu. Makanya Nabi mengatakan, ya kita udah kembali daripada jihad asghar. Sekarang kita menuju jihad akbar. Apa tuh? Melawan nafsu. Nafsu. Dibilangin sama orang tua ngambek, dibilangin sama guru ngambek, itu lawan nafsu. Nafsu kita itu lawan. Jangan kayak begitu. Harusnya apa? Nangis. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Selama ini udah nurutin nafsu terus. Istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebelum terlambat. Muttabi'an hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Wa ayyakuna musari'an fi talabid dunya, dan bahwa dia itu segera pada menuntut dunia. Ini tanda-tandanya. Kalau mau dunia, larinya cepat banget. Mau buat akhirat, buru-buru mau lari. Jalan aja enggak susah. Makanya saya katakan, dorong mobil yang mogok lebih enak daripada dorong orang yang mogok. Walaupun kecil orangnya susah didorong, yang lawan. Walaupun truk puso kalau mogok, ya, bisa didorong tuh ya. Air rame-rame, kedorong jalan dia. Mogok umpama truk puso yang gede. Jalan. Tapi kalau orang walaupun kecil orangnya ya, didorong mana kagak bisa. Susah. Ya, jadi ya kita harus sadar ini ya, sadar. Ini tanda-tanda dia itu bukan karena Allah, belajarnya bukan karena Allah. Wa ayyakuna musari'an fi talabid dunya, dan bahwa adalah dia itu segera dalam menuntut dunia. Jadi kalau dunia larinya cepat banget, enggak kelihatan langsung. Kemana orangnya? Enggak tahu kemana. Akifan alaiha, berdiri ya, diam atasnya, diam tuh. Akifan ini itikaf. Masya Allah. Itikaf sama dunia. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini kita jangan tunjuk orang-orang. Kita tunjuk diri kita. Kita tunjuk diri kita. Ya Allah. Kenapa aku masih begini saja ya Allah. Udah gede. Udah besar. Udah paham. Satu menit saja usahakan itu yang manfaat waktu kita. Min ghairi tariqin mubahin syar'an, dari tanpa jalan yang mubah yang secara syariat. Wa ayyakuna mustaghilan, dan bahwasannya dia itu sibuk. Bita'alumi fardil kifayati, ya, dengan ngaji fardu kifayah. Kan nahwi seperti nahu. Ini nahu fardu kifayah. Ya. Wa sarfi dan sorob. Wal ma'ani mu'ma'ani. Balagah utibi ilmu kedokteran. Qabla istighalihi bi ta'allumi fardil aini awil amali bihi, sebelum sibuknya dengan belajar fardu ain atau amal dengan fardu ain. Iya, kita alhamdulillah kan udah pada ngaji di rumah kan, belajar
Ya, sholat kan dipelajarin itu ya. Iya, jadi yang disuruh itu perdoain. Ain perdoain apa tuh? Sholat. Sholat itu ketika umur berapa? Umur 7 tahun itu udah disuruh ajarin. Kayaknya ini kepada para orang tua yang di rumah, ini kesempatan kita lockdown ini untuk ya sholat jamaah di rumah, ya jangan sampai lewat dengan keluarga, anak-anak kita. Di sinilah kesempatan kita. Itu beda dengan ketika kita rame-rame sama orang lain. Jadi ketika kita di rumah dengan anak-anak kita, ini beda. Maka gunakan kesempatan ini untuk yang mendidik anak-anak kita. Jadi kalau umur 7 tahun berarti SD, kelas 1 SD, itu udah belajar tentang sholat. Nah sekarang ini prakteknya, kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ya setiap, ini kalau umpama setiap rumah semuanya sholat jamaah, Masya Allah. Ya, di masjidnya libur dulu sementara ya, supaya apa, biar semua selamat, bukan selamanya ya, insya Allah gak apa-apa, kita ikutin pemerintah, anjuran pemerintah, bukan anjuran, ini perintah, apalagi sekarang makin ketat aja ini ya. Dan ini adalah tidak lain tidak bukan untuk jagain kita, buat kita, bukannya buat cari duit pemerintah, bukan ya. Ya memang di sini ya yang enggak punya duit, yang enggak punya tabungan menjadi ya susah, ini adalah tanggung jawab, terutama ujian, diuji kepemimpinan seorang pemimpin ya, karena ada undang-undang itu begitu, diuji bagaimana seorang pemimpin dihadapkan keadaan seperti ini. Nah kita ya, sebagai warga ya, sebagai ya, masyarakat ya, rakyat ya, kita saling bantu membantu ya, tolong menolong ya, dan kita bantuin pemerintah ya, biar cepat selesai ya. Kalau umpama nurut semua kan enak, jangan keluar, semua jangan keluar, apapun jangan keluar, di rumah aja, insya Allah cepat selesai. Kalau umpama enggak ngerti juga, ntar kesel, yang no enggak ngerti, kapan selesainya? Iya, kapan selesainya? Ya. Disuruh kita berhenti dulu sementara sholat Jumat, sholat jamaah 5 waktu, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Ada kitabnya uzur Jumat kan, banyak sekali uzur Jumat. Ada kitabnya itu, bukan takut sama corona, bukan takut banget sama corona. Ya Allah, bukan itu, bukan. Pemerintah saya melakukan ini kenapa? Karena di dalam hukum fikih perintah pemerintah itu sepanjang tidak maksiat hukumnya wajib kita kerjain. Ya. Hukumnya wajib. Saya melihat itu. Jadi hukumnya wajib. Apalagi kita lihat sendiri. Kemarin di Jakarta Timur ada sholat Jumat kemarin. Itu kena positif corona. Ada 25 orang. Itu ya di sini. Itu sesungguhnya yang diinginkan pemerintah itu. Menjaga itu maksudnya. Bukan apa-apa. Makanya oleh karena itu mari kita sosialisasikan keinginan pemerintah. Insyaallah, dan ini ya pemerintah pun didukung oleh MUI. Ya, oleh MUI, di situ banyak orang-orang ngerti agama. Jangan kita bersuuzon kepada mereka. Ya, jangan bersuuzon ini politik apa, jangan. Ya. Jangan kita suuzon. Dan kita lihat sendiri memang ada faktanya kayak begitu. Kita ikutin. Dan pemerintah kepengennya bukan hanya yang selamat itu, bukan 1-2, semuanya biar selamat. Nah kita biar nurut, biar semua selamat.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.